Eh, banyaknya notification. Alamak. Ha? Macam mana ni? Asal jumpa Shiha saja tengah bertelefon. Asal bertelefon je inilah Shiha. Bagus. Abang datang sekarang, abang. Abang, I need your help. Ha? You need my help? Oh, betul. Sebab Shiha sekarang tengah viral dekat Twitter. Tengah viral dekat Twitter? Yeah. Tengah famous lah ni. Bukan macam tu. Pasal apa? Tak macam ni semalam. Saya keluar beli barang. Lepas tu saya jumpa dengan kawan Shiha ni. Saya pun tanya dia, "Hi babe, you tengah buat apa sekarang, babe?" Lepas tu dia kata, "Babe, I tengah cari kerja, babe, sekarang. Tapi itulah masalahnya. Aku sekarang ni tengah sikit belakang. Kalau dapat kerja, macam mana aku nak angkat-angkat barang-barang berat semua tu?" Kan? Lepas tu saya macam, betul juga. Kalau sakit belakang, macam mana nak buat kerja? Apa lagi, abang? Shiha pun terus up status tu dekat Twitter. Itu yang jadi viralnya. Follower Shiha baca, semuanya macam nak tolong dia lah. Orang semua minta nombor akaun dia. Tapi kawan Shiha tak nak. Dia nak bantuan kerja tu, tak nak duit. Dia kena dapatkan rawatan dulu. Kena melalui proses-proses yang macam proses pemulihan, lepas tu proses untuk dapatkan bantuan kerja. Wait a minute. Ha. Rawatan, pemulihan dan bantuan untuk cari kerja. Ya. Yeah. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar, kan? Ah, kan. Ah, saya otak tengah bubung tu. Tak pernah dengar. Perkeso. Betul. Bijak. Abang alang-alang dah ni, apa kata kita pergi studio? Yalah, kita kan ada recording. Kita ada recording ni. Mana tahu boleh cakap pasal topik. Boleh, tapi masalahnya kita tengah handsome sangat ni. Awak pun tengah cantik sangat. Kena tukar baju. Tukar. Assalamualaikum semua. Anda sekarang sedang menonton rancangan Luar Biasa. Sebuah rancangan yang dibawakan khas oleh Perkeso untuk berkongsi maklumat dan peranan Perkeso sebagai peneraju keselamatan sosial yang unggul, yang cemerlang, selari dengan slogan Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Ya, dan melalui program ini, kita akan berkongsi pengalaman orang berinsurans ataupun carum Perkeso melalui tindakan proaktif Perkeso menerusi program Return to Work dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak Perkeso kepada pencarum-pencarumnya. Dan episod kali ini adalah untuk kita mendapatkan informasi lanjut daripada Perkeso berkaitan dengan pembekalan pemulihan proaktif yang disediakan oleh Perkeso. Ya, dan hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana kita ada dua orang doktor yang sangat pakar dalam bidang masing-masing untuk berkongsi tentang topik yang sangat menarik ini. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada Datuk Dr. Harry Corey dan juga Dr. Hafiz Keset. Luar biasa pada hari ini. Okey, untuk soalan yang pertama ni saya nak tanya pada Dr. Hafiz dululah. So saya nak tahu, kalau seorang pencarum Perkeso ni dia ada penyakit ataupun hilang upaya, so sampai nak mengganggu pekerjaan dia tu, so apakah peranan Perkeso dalam membantu pekerja ni daripada segi proses rawatan dan pemulihan bagi membolehkan mereka ni untuk bekerja semula? Terima kasih Shiha dan Norman untuk soalan yang bagi saya sangat relevan kepada aktiviti Perkeso pada masa ini, yang mana kita melihat kepada program untuk membantu orang yang mempunyai masalah kehilang fungsian akibat daripada kemalangan ataupun hilang upaya akibat daripada penyakit-penyakit kronik. So dari segi statistiknya, kita nampak bahawa kebanyakannya adalah akibat daripada muscle skeletal ataupun orthopedic related, back pain, ya. Dan ada juga yang akibat daripada stroke, hilang upaya akibat lumpuh, ya. Dan untuk mereka mendapat faedah daripada Perkeso, di mana Perkeso memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi, kita menggunakan konsep pengurusan hilang upaya. So mereka ini akan diberikan satu program khas yang mana kita mempunyai satu perancangan plan rehabilitasi program oleh pengurus kes bekerjasama bersama pakar-pakar, doktor. Dan apabila mereka itu diberi satu program khas dan dibantu oleh pakar-pakar tadi dan yang stakeholder yang lain dalam kerjasama semua, kita melihat kepada outcome akhirnya adalah untuk kembali semula
berdikari dan kembali bekerja. Okey, saya nak bertanya sendiri pada yang berbahagia Datuk. Boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Hospital Kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dalam membantu untuk memberikan pemulihan yang proaktif dan rawatan pembedahan implan kepada pesakit ini semua? Saya tumpukan lebih kepada Hospital Kuala Lumpur. Saya ni dari Hospital Kuala Lumpur. Jenis itu rawatan kita bagi ada situasi dalam situasi emergency atau acute. Okay. Ada yang situasi yang kronik. Okay. Dalam situasi yang emergency itu adalah selalunya kecederaan disebabkan oleh kemalangan. Okay. Dia selalunya melibatkan spine, saraf atau long bone atau tulang-tulang tangan. Yeah. So mereka ini adalah yang memerlukan implan-implan tersebut. So dalam situasi kecemasan atau emergency yang memerlukan rawatan rawatan segera, kita membuat assessment atau memeriksa pesakit dan akan melihat apa ke jenis kecederaan dia dan apabila kita perlukan implan, selalunya kita berhubung terus dengan PKSO melalui sistem Inspire. Di mana sistem Inspire ini berfungsi 24 jam. So apa yang kita akan buat ialah kita akan memasukkan dalam sistem online dan kita akan memaklumkan pegawai yang pegawai di di PKSO yang bertugas 24 jam. Dan mereka akan memberi kelulusan serta-merta untuk kita menggunakan implan. Dan kita akan memulakan rawatan serta-merta. Kami sudah bersedia menorak langkah rancang penuh bermakna dengan keazaman bina impian luar biasa. Jadi tadi Dr. Hafiz, Datuk dah pun terangkan tentang pembekalan implan ini perlu dilakukan dengan segera untuk menjamin keselamatan pekerja, kan? Yes. Jadi bagaimana pula daripada pihak PKSO sendiri dapat menyediakan pembekalan implan ini dengan cepat? Bagi saya, Dr. Herik telah menjelaskan dengan baik di mana perkhidmatan tersebut ni adalah berkonsepkan kepada early intervention. Kerana biasanya siapa yang sakit, siapa yang bunyi kemalangan, hospital lah atau klinik lah tempat yang pertama mereka lawati atau pergi dapat pertolongan. Dan di situ kita dapati bahawa doktor juga ingin membantu. Dan mereka ingin membantu ini seperti yang Dr. Harry cakap, 24 jam. Tidak mengenal waktu. That's why kita juga harus ikut kepada arus dan permintaan daripada perkhidmatan yang diperlukan daripada PKSO. Dan untuk itu juga, saya dapati bahawa dengan konsep early intervention ini, kita melihat kepada kerjasama yang baik daripada doktor-doktor pakar, doktor-doktor yang ingin merawat. Dan untuk itu, kita menyediakan platform Inspire ini untuk mereka bukan hanya pada bila-bila masa, tapi di mana saja. Dan implan juga adalah biasanya peralatan pemulihan yang paling mahal. Betul. Ya, yang paling mahal dan paling sukar untuk didapati hanya di hospital saja. That's why kita bekerjasama dengan baik dengan pakar yang memberikan indication apakah alat-alat tersebut yang diperlukan pada waktu itu. Dan kita mempunyai trust yang tinggi kepada doktor kita untuk memberikan peralatan yang terbaik bagi memberikan outcome yang terbaik bagi pesakit yang mengalami kemalangan pada waktu itu. Dengar tu semua penonton. Kita bukan saja-saja nak suruh orang pergi buat rawatan tu cepat-cepat, kan? Kita sebenarnya nak anda semua segera pulih, bangkit dan boleh pergi kerja cepat-cepat. Betul, Syihah. Jadi, untuk itu mari kita saksikan VT kisah luar biasa Encik Loh Chong Boon yang telah menerima rawatan dan bantuan di bawah program Return to Work PKSO. Kita saksikan. Nama saya
Lo Chong Boon, saya kerja di Ikon Safe Desa Cemerlang, Johor. Saya tok operation dia kasi itu besi sana. Sekarang lagi boleh jalan nak. Okey, nama saya Harisa binti Hawafi. Saya merupakan pengurus kes di Pejabat Perkhidmatan Negeri Johor. Kes Uncle Loh ni saya dapat kes dia melalui rujukan daripada majikan. Apabila saya datang ke sini, majikan ada berceritalah mengenai ada seorang pekerja yang mengalami sakit. Mula-mula saya jumpa Uncle Loh. Uncle Loh nak berdiri pun agak susah. Perlu menggunakan walking frame untuk dia bergerak, berdiri dan sebagainya. Macam mau mati. Macam sakit-sakit hari-hari pun tak boleh tidur. Dulu punya jam. Jalan pun sakit, tidur pun sakit. Tahan itu, makan itu tahan punya ubat banyak. Pun tak guna. Tunggu-tunggu operasi. Soso itu minta itu soso itu duit dapat jam baru operation. Sakit pun kerja. Dulu sakit lo dulu sini ya. Belum operation dia jam dia ambil tulang mak. Gosok-gosok ah. Sakit. Mau tunggu operation. Tapi baik ya, ada itu soso tolong saya. Apabila Uncle Loh menjalani program rehabilitasi secara intensif di Pusat Rehabilitasi Perkhidmatan Melaka, Uncle Loh dapat bekerja semula lebih awal daripada jangkaan yang kita jangkakan. Sepanjang Uncle Loh mencari dengan perkhidmatan, okay, antara faedah yang dibekalkan ialah seperti pembekalan implant. Uncle selain daripada menjalani rawatan rehabilitasi, ada juga penyesuaian pekerjaan di tempat majikan dan juga kita bantu dari segi bantuan peralatan pemulihan. Dengan pembekalan implant dan juga pemulihan yang proaktif daripada perkhidmatan, Uncle Loh dapat kembali semula bekerja dengan cepat dan selamat. Senang ke daripada mula tu memang dia belum membiasakan diri, dia ada masalah kaki dia apa semua. Tapi kita tengok sekarang semakin lama pekerjaan dia, tengok mutu pekerjaan dia pun semakin baiklah. Kami ini memang daripada kalau macam pekerja-pekerja yang apa yang orang kata return to work ataupun pekerja-pekerja OKU ni, memang kami bagi dia apa, kami bagi dia peluang untuk bekerja. Pasal pada kami, mereka ni dia lebih menghargai pekerjaan. Kasih saya manggung malam itu sosok lah, saya tolong saya lah. Banyak terima kasih dia lah. Kasih saya macam ada second life ini macam. Nikmati kehidupan ini, hargai peluang yang ada. Bagi Shiha lah kan, orang-orang berinsurans ni memang seorang yang cekal lah, Datuk Doktor. Kalau Shiha pun bukannya fikir 2-3 kali. 10-11 kali kalau nak buat pembedahan tu memang tak berani. Betul Shiha. Tapi untuk kita kembali bekerja memang perlu mendapatkan pemeriksaan, rawatan dan sokongan daripada bermacam-macam pihak. Betul. Okey, sekarang ni macam mana yang kita dah tengok video tadi tu kan? Mungkin yang berbahagia Datuk boleh kupas sikitlah tentang kecederaan yang diterangkan dalam VT tadi. Dan apakah keperluan pembedahan implant segera ni? Okey, kalau saya nampak dalam kes tersebut, apa yang dialami oleh pesakit tersebut atau pencarum tersebut adalah air vascular necrosis kepada sendi pinggul. Dan ianya adalah satu penyakit yang menyebabkan saluran darah kepada kepada sendi pinggul itu terputus. Sebab-sebab dia banyak. Sebab-sebab dia mungkin disebabkan oleh trauma, mungkin disebabkan oleh jenis makanan ubat yang dia makan atau minuman arak pun boleh menyebabkan air vascular necrosis tersebut. Okay. So dalam kes tersebut, dia mengalami kesakitan yang teruk.
sebelah sendi pinggul sehingga dia tidak dapat berjalan. Dan ia itu telah membawa kesan kepada produktiviti dia. Baik. Ya, dan saya nampak dia telah menjalani pembedahan. Pembedahan apa itu hip replacement. Dalam kes tersebut ni, saya nampak kalau tidak pembedahan tidak dibuat dengan segera, dia sakit dia akan berlarutan. Dia akan bertambah teruk. Dia akan membawa kesan kepada mental dan juga fizikal. Rawatan yang awal telah mengurangkan kesakitan dia dan dia dapat kembali ke kerja. So dengan rawatan yang dia telah terima, rawatan implan seperti hip replacement, dia dapat kembali ke tempat kerja asal. Okey, saya nak bertanya dengan Dr. Hafiz. Boleh Dr. terangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan matlamat pusat rehabilitasi Pekeso ini? Pusat rehabilitasi Pekeso ini adalah pusat rehabilitasi yang pertama yang Pekeso tubuhkan dan kita mula beroperasi pada 2014. Dan ianya berada di Bandar Hang Tuah Jaya, Air Keruh Melaka. Ianya berada di kawasan seluas 55 ekar. Wow. Yang mana bagi saya, yang saya boleh jelaskan adalah kita ingin membantu pekerja-pekerja yang ingin kembali semula bekerja dengan berkonsepkan secara holistik. Okay. Ya, dan kita juga menyediakan program-program rehabilitasi secara intensif dan secara komprehensif di bawah satu bumbung. Okay. Dalam rancangan ini mungkin saya boleh jelaskan bahawa bagi Pekeso, rawatan pemulihan bukan adalah kos. Ianya merupakan satu pelaburan atau investment kepada pekerja yang mungkin berpotensi untuk kembali semula bekerja dengan selamat dan secepat mungkin. Jadi sebagai penutup untuk rancangan Luar Biasa ini, boleh Datuk dan juga Doktor berikan kata-kata akhir kepada semua penonton tentang kepentingan pembekalan pemulihan proaktif ini? Pada penonton-penonton, yang mengalami atau mengidap apa-apa sakit-sakit lutut atau sakit-sakit tulang belakang, adalah lebih baik untuk mendapat melihat doktor secepat mungkin. Yes. Supaya mereka penonton-penonton boleh mendapat rawatan yang lebih awal dan supaya you can continue to be more productive. And so therefore I feel that everybody should mencarum kepada sokso. Itu yang penting. Okay, doktor. Bagi saya adalah Pekeso ingin menyatakan bahawa we are there for you. And untuk itu kita ingin lebih dekat kepada mereka yang mencarum pada Pekeso bahawa setiap program pemulihan ataupun program proaktif yang kita laksanakan ini adalah hanya semata-mata untuk mereka semua, bukannya untuk Pekeso. Wow, okey, itu dia daripada yang berbahagia Datuk dan juga Doktor. Jadi terima kasih banyak kepada tetamu kita pada hari ini sebab sudi untuk luangkan masa dan bagi kita info yang sangat-sangat berguna pada hari ini. Terima kasih. Akhir kata, memang luar biasa. Prihatin lima dekad dan selamanya. Prihatin lima dekad dan selamanya. Inilah komitmen kami dalam memastikan jaminan keselamatan sosial kepada masyarakat di negara ini. Pekeso akan terus melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan penuh dedikasi. Pekeso itu prihatin, prihatin itu Pekeso.